Pada hari Jumat sekitar tanggal 4 Maret pukul 11 dari subdit 1 Indaksi Krimsus itu melakukan penggeledahan dalam sebuah gudang Jalan Gubernur Subarjo RT 06 Desa Tetalayap. Kami berpikir itu bahwa itu distributor. Tapi setelah kita bongkar, setelah kita buka, ternyata itu terdapat berbagai jenis merek minyak goreng, diantaranya yaitu Jujur sebanyak 2.380 pieces, terus kemudian Bimoli 80 pieces, Sofia sebanyak 7.820, terus kemudian Filma 1.050, Fortune sebanyak 2.370, terus kemudian Freshwell sebanyak 410 dan Sania sebanyak 2.740. Jadi total itu ada kurang lebih 31.320 liter yang kami dapatkan pada hari Jumat. Berpikir itu bahwa nah itulah kawan ya, viral video gudang penimbungan minyak goreng. Wah, inilah salah satu juga penyebab daripada langkahnya minyak goreng di beberapa wilayah dan harganya mahal. Ini kalau saya lihat suasana gudang ini ada seseorang ya yang sengaja menimbung minyak goreng ya di gudang yang kosong ya, dari berbagai merek. Nah, pada saat minyak goreng langka di pasaran barulah ini dikeluarkan, biasanya begitu, tapi harganya sudah mahal. Dan ini gudang viral ya, belum tahu ini gudangnya siapa, yang jelas inilah kejamnya permainan bisnis ya, di mana mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi minyak langka baru dikeluarkan dari gudang, otomatis kan pasti harganya akan lebih mahal. Viralkan videonya kawan. Yang belum subscribe silakan subscribe. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.